Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Adiansyah. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 21. Di sini saya akan bermonolog cerita sejarah Bung Tomo. Saya Sukomo. Saya dilahirkan di kota Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Ayah saya bernama Kartawang Cipto Wijoyo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Beliau bekerja sebagai asisten di kantor pajak pemerintahan dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ibu saya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ibu saya bekerja sebagai distributor lokal perusahaan mesin jahit. Saya membesarkan keluarga yang menghargai kehidupan. Saya berbicara terus terang dan bersemangat, dan saya suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Pada usia 12 tahun, ketika saya terpaksa meninggalkan pendidikan di Mulu, saya melakukan pekerjaan kecil. Pendidikan saya di HRS tidak berjalan mulus. Kemudian saya bergabung dengan KBI atau Kepanggilan Bangsa Indonesia. Saya menegaskan bahwa filsafat berpendidikan dan kesadaran finansial yang diperoleh dengan gelombang tinggi dan dari kakak saya merupakan pengganti yang baik untuk informal saya. Pada usia 17 tahun, saya menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Belanda yang mencapai peringkat panggung Garuda. Sebelum kepemimpinan Jepang pada tahun 1942, peringkat ini dicapai hanya 3 orang saja,